Oke, kali ini jumpa lagi bersama saya, Simon Marga. Hari ini kita akan membuat ornamen decoration khusus untuk Buttercream. Nah, sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang perlu saya akan jelaskan. Jadi, yang pertama adalah peralatan yang kita gunakan. Untuk membuat ornamen, peralatan yang jelas kita butuhkan, jelas kita membutuhkan star top seperti ini, dengan model bintang 8. Lalu untuk peralatan yang lain, tentunya kita butuh sepatu laki dan tentunya piping bag untuk membantu kita supaya lebih mudah. Baik, supaya tidak terlalu lama, saya akan mencontohkan bentuk-bentuk ornamen pada decoration khususnya untuk buttercream. Baik, untuk bentuk pertama ini adalah bentuk dasar, kita namakan adalah dot style, sesuai dengan apa yang kita butuhkan ya. Oke, sudah dua bentuk. Kita buat seperti angka 2, ekornya kita tarik. Oke, kita sudah punya 5 bentuk. Cukup mudah, lebih mudah lagi kalau kita praktekkan. Oke, jadi itu adalah 10 macam bentuk ornamen menggunakan star cup bintang 8. Oke, nah sekarang dari ornamen itu kita aplikasikan dalam menghias cake. Nah kebetulan ini saya sudah punya cake yang sudah saya cover dengan buttercream ya, tema klasik. Nah, untuk ornamen sendiri yang tadi kita kurang lebih ada 11 macam ornamen, tidak bisa diaplikasikan ke semua dalam satu cake. Karena apa? Terlalu rame pasti. Nah, oleh karena itu, kita akan membuat ornamen yang jelas, ornamen yang paling bisa dipakai adalah di atas cake-nya. Ini satu. Dari 10 macam dan satu dari 11 macam bentuk ini, saya ambil satu ya. Kita ambil yang cocok dengan ukurannya. Saya akan membuat shell atau kerang ya. Baik, oke. Lalu untuk hiasan di atasnya, saya akan mempraktekkan cara membuat rose gitu, ya, mawar. Saya akan membuat bunga mawar yang mekar dan besar. Kita taruh di atas cake kita. Posisinya dia tidur, lalu saya kasih ini dulu. Oke. Oke, seperti ini ya. Lalu kita ambil dengan gunting. Lalu kita posisi taruh di atas ini. Lalu supaya lebih bagus lagi, saya akan membuat bentuk yang lain. Oke, saya menggunakan warna hijau aja. Oke,
kita buat sampai belakang. Jadi seakan akan seperti taman. Baik, maka jadilah cake birthday ya, sangat mudah, sangat cantik, dan sangat cepat sekali buatnya. Nah, untuk belajar lebih lanjut bisa datang di Akpar Majapahit, Jalan Jemur Sari 244 Surabaya. Kami tunggu kedatangan Anda dan sampai jumpa lagi.